Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali channel Eko Azza bisa kembali menjumpai sahabat YouTube semua untuk terus berbagi informasi dan visualisasi terbaru, terkini dan terupdate di sekitar proyek pembangunan Jalan Tol Cisumdawu, khususnya yang berada di wilayah Sirna Mulia dan Mulyasari. Tepat saya berdiri saat ini berada di atas jembatan penyeberangan di wilayah Sirna Mulia. Dan tadinya saya ingin melakukan pantauan udara atau ingin take off di lokasi ini. Namun secara kebetulan terlihat iring-iringan kendaraan truk trailer dari arah sebelah barat. Nampaknya ada 3 truk atau 4 truk yang mengangkut alat berat untuk melakukan pengaspalan atau disebut juga aspal finisher ya kalau tidak salah. Nah, terlihat di depan sana sudah mulai diturunkan. Dan ada 2 alat berat lagi berada tepat di belakang atau di arah sebelah barat jembatan. Nanti kita coba lihat sahabat YouTube. Terpantau juga jalur Tol Cisumdawu yang berada di sebelah timur atau menuju ke arah Mulyasari. Sebagian sudah menghitam. Kemungkinan ini material pasir batu sudah disebar dan sudah mulai dipadatkan. Kita saksikan sahabat YouTube, 2 alat berat mulai diturunkan dari atas truk. Terlihat ini yang berwarna kuning nampaknya aspal finisher ya, mulai turun. Dan semoga saja secepatnya jalur ini bisa segera tersambung karena sangat dinanti-nantikan oleh sahabat YouTube yang akan melakukan perjalanan mudik, terutama dari arah Kota Bandung, dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Sumedang, Cirebon, Majalengka dan sekitarnya. Mantap sahabat YouTube. Dengan melihat seperti ini, optimis seksi 2 ruas pemulihan Sumedang bisa difungsionalkan sebagai jalur arus mudik kendaraan saat musim mudik lebaran mendatang. Semoga saja sahabat YouTube, kita doakan para pekerjanya diberikan kemudahan, kelancaran dalam beraktivitas dan juga selalu diberikan keselamatan dalam menjalankan tugasnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan insya Allah kedepannya juga akan selalu saya update jika benar seksi 2 pemulihan Sumedang ini dibuka sebagai jalur mudik mulai dari H-7 lebaran sampai H+7 lebaran. Makanya sahabat YouTube tetap ikuti terus channel ini. Caranya sangat mudah dan gratis. Cukup diklik tombol subscribe-nya, tombol jempolnya, dan jangan lupa dinyalakan notifikasi loncengnya agar jika ada updatean terbaru dari channel ini sahabat bisa mengetahuinya. Oh ya sahabat YouTube, perlu sahabat ketahui video ini diambil tadi siang tepat hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat dengan kondisi cuaca yang lumayan sangat panas. Namun tidak menyurutkan semangat saya untuk tetap berbagi informasi kepada sahabat YouTube semua. Oke, selanjutnya kita akan coba lihat 2 alat berat lagi yang tepat berada di belakang saya sudah mulai bergerak menuju ke area pengaspalan. Makanya tetap ikuti terus dan simak terus videonya sampai akhir.